Menyatakan guru dari Provinsi Riau berikan keberkahan yang sangat luar biasa bagi banyak umat. Dan malam ini disaksikan seluruh Indonesia, tayangan langsung di TV One. Mari sama-sama kita bersemangat warga Pekanbaru Riau. Apa kabar? Alhamdulillah, malam ini Riau berzikir Tabligh Akbar HUT ke-67 Provinsi Riau di Masjid Kebanggaan Pekanbaru, Masjid Raya Anur Provinsi Riau. Sebelum kita akan mendengarkan tausiah dan nasihat oleh guru-guru kita, hari ini akan dibuka oleh sambutan dari PJ Gubernur Riau kepada PJ Gubernur Riau Bapak Insinyur Haji SF Haryanto MT. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa asrafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama yang kita cintai dan kita banggakan, Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC, ASR, PhD. Kita tepuk tangan dulu. Ini yang tidak kalah penting juga ini. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama Ustaz Das Latif, saya tepuk tangan dulu. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama Habib Muhammad bin Anis. Yang terhormat Tuan Guru Alim Ulama Habib Muhammad bin Haidar Sahab. Yang terhormat Ustaz Luqmanul Hakim. Yang terhormat Ustaz Fahrul Rozi Anshar. Yang terhormat Bapak Abdul Wahid, anggota DPR RI di calon Gubernur Riau kita. Yang terhormat Bunur pada masanya, ada Pak Sinjaitan sini. Yang kami hormati Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kurnia-Nya. Pada malam ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara Tabligh Akbar Persebenang dengan hari jadi ke-67 Provinsi Riau. Selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau pada akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muslimin yang dirahmati Allah, atas ungkapan rasa syukur yang tiada terkira, sudah seharusnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perhelatan Tabligh Akbar ini. Mari kita jadikan sebagai sarana mempererat persatuan dan ukhuwah Islamiyah antara sesama. Tingkat rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang baik ini di hari ulang tahun ke-67 Provinsi Riau, dengan segera kesungguhan kerendahan hati, izinkanlah juga saya memaaf sedalam-dalamnya atas segala hilaf selama ini, khususnya selama saya menjalankan amanah sebagai pejabat Gubernur Riau yang insya Allah lebih kurang 3 hari lagi akan berakhir. Mundur, Ustaz. Karena mencalon-calon.
Khususnya saya menjalankan amanah sebagai pejabat Gubernur Riau. Saya dilantik kembali pada 9 Februari 2024 yang berakhir pada tanggal 12 Agustus 2024. Saya sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak di waktu yang sangat singkat ini dalam memimpin Provinsi Riau. Saya tidak sempurna, saya manusia biasa. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Melalui momen yang baik ini, mari kita memohon kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijauhkan dari segala arah rintangan dan bencana yang datang silih berganti, dan kita diberikan kemudahan untuknya meraih cita-cita mewujudkan provinsi yang maju, yang baldatun khairatun warabbur qabur. Semoga Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Menutup sampai ini, marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah dari Tuan Guru Alif Ulama kebanggaan kita bersama. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin bertambah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berlindung di sisi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.